potasium. Mendapat informasi adanya penjualan bahan peledak atau obat mercon, tanpa izin tim Resmob Satreskrim Polres Magelang langsung lakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 3 tersangka. Polres Magelang AKBP Ronald A. Purba mengungkapkan bahwa anggotanya telah menangkap 1 tersangka dengan barang bukti 8 kg dengan barang bukti bahan pembuat mercon berupa potasium di depan Ruko Metro Square Mertoyudan. Setelah dilakukan pengembangan, petugas berhasil menangkap 2 tersangka lain dengan barang bukti lebih dari 300 kg. Ketiga tersangka antara lain IS 19 tahun laki-laki pelajar, MS 47 tahun laki-laki pedagang, dan SJ 44 tahun laki-laki pekerja swasta. Para pelaku menggunakan modus operandi dengan meracik bahan-bahan brom belerang dan potasium menjadi obat mercon siap pakai yang dijual online melalui Facebook maupun offline di wilayah Magelang. Ketiga tersangka diancam dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 DRT tahun 1951 dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Dari Magelang, Jawa Tengah, Agus Saibum melaporkan.